Mantan pemain tim nasional Belanda Ruud Gullit menggelar pelatihan sepak bola di Stadion UPH Lippo Karawaci, Tangerang. Kegiatan itu diikuti oleh puluhan anak-anak terpilih. Gullit memberikan berbagai pelatihan dasar sepak bola kepada para peserta. Beberapa pelajaran teknik diberikan seperti teknik dribel bola, teknik mengumpan, dan menembak. Gullit menilai anak-anak Indonesia pada umumnya memiliki bakat bagus untuk menjadi pesepak bola andal. Selain soal teknik, Gullit juga mementingkan ketahanan fisik dan mental bermain sebagai kunci pesepak bola yang baik. Gullit sendiri telah berada di Indonesia sejak hari Minggu. Secara khusus, kedatangan Gullit kali ini adalah untuk menghadiri peluncuran televisi satelit berbayar Big TV. Go back. Oh. Oh.